dengan ilmu saja kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab je lah, duduk dalam robok. Eh? Balik ngaji, sewa tiara, buat balik kitab. Lepas tu susu, pakar beli robok sepok. Eh? Belakang ni hadis, 600 biji. Ni tafsir, 800. Ni pula, pekak, penuh diri. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu bisuluh, ilmu itu di dalam dada kita. Dia kita jadi berjalan, kita jadi putus kanak yang bergerak. Nah, jadi ini amal. Nampak yang terakhir sekali ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, aniyah tidak ada tauhid dulu dia. Nah, kerana lain, dia kerana lain dengar saja kita. Nah, dengar saja kita buat amal. Kalau orang jenis mana bayar zakat, siapa beribu-ibu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, dah tak ada pahala. Nah, sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda yang kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk ke Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya orang paling komang sekali nak. Nah, orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai ujung Yaman. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar? Tak ada. Daripada